Sebagai seorang pelajar, saya mengambil bidang sosiologi. Saya terasa paling tertekan ruang sosial sebab bila nak kena pakai mask tu semua secara terpaksa, okey, nak kena tahu macam mana nak zoom, bagaimana nak lebih berefisien. Saya rindu semua kelas-kelas fizikal saya. Saya tak dapat tengok profesor-profesor saya. Tapi selepas setahun, saya dah sesuaikan diri. Tapi saya macam rasa frust jugalah. Kita mesti memberanikan diri. Kalau bukan ada peluang untuk kita di sini, kita keluar negara. Saya rasa bila kita berhadapan dengan ekonomi yang mungkin akan masuk recession sekarang ni semua, kita mesti tetap positif, berharap besar.